Penyanyi Putri Ariani akan gemparkan Istana Merdeka pada HUT ke-78 RI yang jatuh pada Kamis 17 Agustus. Hal itu dibocorkan Putri Ariani di akun Instagramnya pada Rabu 16 Agustus. Terlihat Putri Ariani sudah menjalani sesi latihan di Istana Merdeka untuk tampil di perayaan 17 Agustus. Saat latihan, Putri Ariani pun sudah memakai pakaian merah putih sesuai dengan tema Kemerdekaan Indonesia. Adapun yang mengundang Putri Ariani untuk tampil dalam acara 17 Agustus di Istana merupakan sosok Presiden Jokowi langsung. Usai mendapatkan Golden Buzzer dari America's Got Talent, Putri Ariani sempat diundang ke Istana Negara oleh Presiden Jokowi. Ketika itu, Putri Ariani pun mengaku mendapatkan undangan langsung dari Presiden untuk bernyanyi dalam acara 17 Agustus di Istana Merdeka.